Oke gengs, pada kesempatan kali ini seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video kali ini akan mengulas estimasi penghasilan YouTube-nya channel RE Official. Channel YouTube-nya milik Rafli DA dan Ega DA, Dangdut Akademia. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channelnya RE Official, silakan di subscribe, jangan lupa di like, comment, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Tentu saja geng, di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade ya. Di sini kita beralih ke channel YouTube-nya RE Official. Postingan terbarunya RE Official yaitu video yang berjudul Dinner ala Rumahan. Streaming 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 23.000 kali. Kemudian postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Rafli dan Ega yaitu video yang berjudul Kejutan dari Suami Tercinta. 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 117.000 kali. Kemudian geng, postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya RE Official yaitu video yang berjudul Challenge Makan Samyang Bludak Extra Hot. 2 minggu yang lalu dan telah ditonton 58.000 kali. Kemudian postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Cari Bahan Untuk Challenge. 2 minggu yang lalu dan telah ditonton 16.000 kali. Itulah postingan terbarunya RE Official, Rafli dan Ega. Semoga jumlah penontonnya semakin bertambah banyak ya. Lalu postingan terlamanya Rafli dan Ega yaitu video yang berjudul Rafli featuring Ega Indah Cintaku. 2 tahun yang lalu dan telah ditonton 184.000 kali. Lalu postingan terlama berikutnya video yang berjudul Vlog Pertama Nemenin Kuliah. 2 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1 juta kali. Kemudian postingan terlama berikutnya video yang berjudul Video Dipendem Setahun Flashback 2017. 2 tahun yang lalu dan telah ditonton 144.000 kali. Kemudian postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya Rafli dan Ega yaitu video yang berjudul Bangunin Suami Langsung Beli Sarapan. Marah nggak ya? Diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 4,7 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya video yang berjudul Berhasil Ngeprank Istri Auto Batal Marah. 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,1 juta kali. Kemudian postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya Rafli dan Ega yaitu video yang berjudul Demi Istri Rafli Nekat Naik ke Panggung Off Air Ega. 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,1 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya video yang berjudul Jalan-jalan Pagi sama Suami. Streaming 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,9 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya video yang berjudul Pertama Kali Prank Suami, berhasil nggak ya? 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,5 juta kali. Itulah postingan populernya channel Rafli dan Ega. Semoga ada postingan populer yang baru ya, yang jumlah view-nya melebihi postingan populer utama saat ini. Kemudian kita beralih ke Social Blade-nya channel RE Official. Di sini RE Official telah mengupload video sebanyak 158 video. Lalu jumlah subscribernya mencapai 909.000 subscriber. OTW 1 juta subscriber ya, semoga bulan ini sampai, amin. Kemudian dari 158 video, total video view-nya RE Official mencapai 49.670.086 kali ditonton. Country atau negaranya Indonesia, tipe channelnya RE Official yaitu people atau perorangan. Di sini tercatat RE Official membuat YouTube pada tanggal 27 Februari 2018. Jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. Kemudian kita beralih ke total grid dan rankingnya channel RE Official berdasarkan Social Blade.
total grade-nya B, kemudian ranking social blade-nya berada di peringkat 104.813 dunia. Kemudian dari jumlah subscribernya yang 909.000 subscriber, ranking subscribernya RE Official berada di peringkat 26.695 dunia. Lalu dari total video view-nya yang 49 jutaan, ranking video view-nya RE Official berada di peringkat 106.865 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia berada di peringkat 998. Dan ranking tipe channelnya People, RE Official berada di peringkat 3.111 dunia. Semoga kedepannya total grade dan ranking channel RE Official meningkat terus ya, naik terus, amin. Lalu geng, dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya RE Official ini mencapai 6.000 subscriber, turun 70%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah penontonnya juga turun sebanyak 13%, itu mencapai 650,445 ribu. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah penontonnya RE Official, Rafli dan Ega kembali meningkat ya, amin. Berikutnya, estimasi penghasilan per bulannya RE Official dari YouTube itu di interval 213 US dollar sampai 3.400 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya itu di interval 2.600 US dollar sampai 40.800 US dollar. Karena di sini masih dalam mata uang US Amerika, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia, rupiah, dengan mengkalikan nilai dolar harinya. Jadi estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 213 US dollar dikali 14.000 rupiah. Nilai dolar hari ini jadi totalnya 2.982.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 3.400 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 47.600.000 rupiah. Kemudian estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu 2.600 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 36.400.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 40.800 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 571.200.000 rupiah. Jadi itu lagi yang estimasi penghasilan YouTube-nya channel RE Official, Rafli dan Ega berdasarkan Social Blade. Jadi itu hanya estimasi ya geng, atau hanya perkiraan berdasarkan Social Blade. Jadi yang tahu penghasilan yang akurat kali itu pihak dari Rafli dan Ega sendiri. Biasanya itu yang paling mendekati penghasilan aslinya itu estimasi penghasilan yang terendahnya ya. Oke geng, sekian konten kali ini. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest siapa lagi yang mau direview, silakan komen di bawah ini, mohon maaf. Apabila ada salah kata, tetap support channel ini dan channelnya RE Official dengan cara subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Thanks for watching, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.